الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ayat muslimun ayat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada para hambanya dengan sekian banyak perintah yang apabila seorang hamba tidak memenuhi hikmah dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara ringan baginya untuk menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan satu perkara kepada hambanya melainkan dalam perkara tersebut ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada manfaat yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Baik itu kemaslahatan yang murni tanpa terhubungi oleh kesalahan sedikit pun, oleh kesalahan sedikit pun, ataupun kemaslahatan yang dominan di dalam perkara tersebut. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya melakukan satu perbuatan, maka pasti di dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya kerusakan, terkandung di dalamnya hal yang bisa merugikan hamba tersebut. Baik itu secara murni kerugian tersebut tanpa ada nilai baiknya dan manfaatnya sama sekali bagi hamba, ataupun kerusakan dan kerugian yang merugikan hamba tersebut dominan dalam perbuatan tersebut. Ayuhana, di antara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya adalah agar para hamba tersebut berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Inna alladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoa kalian kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian untuk kebaikan kalian. Inna alladhina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang angkuh, yang sombong dan beribadah kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin hakirin. Mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Demikian pula Allah Taala berfirman, "Fadzkuruni astajib lakum." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memelihara mengatur urusan kalian telah berkata, "Fadzkuruni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Demikian pula Allah Taala menggantungkan nilai doa hamba di dalam kekuatan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin doa hamba itu memperbanyak kualitas dan kuantitas doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menanggap orang tersebut, akan semakin menilai orang tersebut memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Kunna ya'budukum rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia,
peduli dengan kalian dan tidak menganggap kalian apa-apa. Lalu berdoa-doa, andaikan bukan karena doa kalian. Ayahnya, doa merupakan bagian dari iman. Oleh karena Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, laulah doa-doa, laulah iman. Dalam riwayat yang lain, laulah ibadah. Kalian tidak akan bernilai apa-apa bagi Allah SWT kalau bukan karena iman kalian. Menunjukkan bahwasannya doa merupakan bagian terbesar, perkara yang wajib dalam keimanan seseorang. Tidak ada seseorang yang beriman doa Allah SWT kemudian dia tidak berdoa doa Allah SWT. Ayuhal muslimun ayuhal Allah, Rasulullah SAW menjadikan doa sebagai hukum terbesar dalam setiap ibadah. Dalam hadis Muhammad bin Bashir radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwa ibadah." Doa itu adalah tiang terbesar di dalam ibadah. Tidak ada ibadah yang kosong dari doa. Ayatnya di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya adalah doa di akhir sholat. Di saat-saat, di detik-detik ketika seorang hamba hendak berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarnya, Rasulullah SAW ajarkan sebuah doa. Dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, "Lihatkan dari anak itu, kalian sahih tinggal di neraka. Min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wa al-mawat, wa min fitnat al-mahya wa al-dajjal." Jika salah satu dari kalian telah selesai dari mukhadar tersabut, disebut tersabut karena di dalamnya terdapat bacaan syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika kalian telah selesai dari bacaan tersebut, dan apakah bacaan tersebut di sini merupakan tersebut yang pertama atau tersebut yang akhir, khilaf di dalam para ulama. Dan yang menjadi pendapat mayoritas ulama bahwasanya doa yang dibaca setelah tersebut yang akhir, fa'yastaghfir billahi min arba', maka hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari empat hal. Dikatakan al-ihyal dengan ain, ya dan jal, ini menunjukkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang dia khawatirkan, dari hal-hal yang menakutkan dirinya. Berbeda dengan al-ihyal apabila dengan ma'am, ya dan jal, maka itu memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia bisa meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Rasulullah SAW menyatakan bariyat ta'id billah dengan ain. Hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min arba, dari empat perkara. Sehingga empat perkara ini adalah perkara-perkara yang dikhawatirkan. Empat perkara yang seseorang mesti waspada darinya. Min azab jahannam, dari perkara tersebut yang pertama, Rasulullah sebutkan dari azab jahannam. Min azab al-qabr, yang kedua dari azab kubur. Min fitnah al-mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Min fitnah al-mahya wal dajjal, dari fitnah ad-dajjal. Di dalam setiap satu dari empat perkara yang kita ceritakan oleh Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan kepada Allah darinya, ini ada kebaratan-kebaratan yang tersendiri. Yang pertama, min azab jahannam. Jahannam ini adalah nama dari nama-nama Allah. Di mana ini bahwa Allah SWT sebetulnya menyebutkan nama-nama untuk Allah. Di antara jahannam, di antaranya ada syair, di antaranya ada sabar, di antaranya ada anar, dan sekian banyak nama-nama dari nama-nama jahannam dan nama-nama
takut dalam doa ini azab jahannam. Baru Allah menerangkan maksud dari azab jahannam, siksa jahannam di sini. Seorang hamba ketika membaca doa ini hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya dua makna. Makna yang pertama, sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba mendapatkan siksa jahannam. Jadi perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya menurut makna yang pertama ini, seorang hamba ketika dalam sholatnya mengucapkan doa a'udzubillah min azab jahannam, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang bisa mengantarkan dirinya kepada siksa jahannam. Ini mana yang pertama? Oleh karenanya sholat disifatkan dengan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menghentikan perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan qabal wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Seseorang di dalam sholatnya sebelum dia berpindah dari sholatnya, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka yang kedua yang mesti dihadirkan oleh seorang hamba ketika mengucapkan a'udzubillahi min adzab jahannam adalah siksa jahannam itu sendiri. Sehingga maknanya seorang hamba ketika mengucapkan a'udzubillahi min adzab jahannam, dia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia terjatuh ke dalam dosa, dalam perbuatan maksiat, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai perbuatan maksiat dan dosanya itu mengantarkan dirinya kepada siksa jahannam. Dia memohon maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa ini, ayo hadirin, terkumpul dua kebaikan bagi seorang hamba yang berada. A'udzu billahi min azab jahannam. Ya Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat yang belum aku lakukan. Dan andaikan aku terjatuh padanya, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari siksaannya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, min azabil qabr. Yang dimaksud dengan al-kubur di sini, para ulama menerangkan maknanya adalah al-barzah. Alam yang akan dilalui oleh manusia semenjak kematiannya hingga datangnya kiamat. Itulah azab kubur. Sehingga dengan makna ini hilanglah keraguan dalam diri kita. Propaganda yang disukarkan oleh orang-orang yang mengingkari azab kubur. Bagaimana dengan orang yang mati tetapi tidak dikubur? Mati tetapi tidak ditanam di dalam tanah. Mati yang hancur, dimakan, dimangsa oleh binatang, ataupun tenggelam ke dalam lautan, dan sebagainya. Apapun yang tidak dikuburkan, habis menjadi abu, dimakan oleh api. Baru mereka yang mendapatkan azab kubur. Maka Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kubur di sini adalah al-barzah, alam yang akan dilalui oleh manusia semenjak kematiannya hingga datangnya kiamat. Sama saja apakah dia itu ditanam dalam tanah ataupun tubuhnya hancur, tidak lupa untuk ditanam di dalam tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab alam barzah. Dan itu adalah perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara kejadian di alam barzah adalah perkara yang baik. Dan di alam akibat seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengimani, mempercayai berita-berita yang baik yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Thank you.
إقرار دينه وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan perkara yang ketiga yang hendaknya seorang hamba berdoa dengannya di akhir salatnya, min fitnatil mahya wal mamat. Ini adalah kandungan dari min adzab di jahannam. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan banyak sekali, ujian kehidupan yang menerpa seseorang banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Zaidu bil a'mal fitanan kafa'il lail yusbihu ar-rajul mu'mina wa yusbi kafiran wa yusbi mu'mina wa yusbi kafiran." Hendaknya kalian menghadapi fitnah-fitnah dalam hidup kalian dengan kalian berlomba-lomba beramal soleh. Kalian sibuk dengan melakukan amal soleh. Itulah yang diadakan Rasulullah SAW untuk menghadapi fitnah-fitnah. Kamu kalilai dengan muslim, fitnah-fitnah yang akan menjerat manusia bagikan potongan malam yang gelap gulita. Seseorang yang berjalan di dalamnya tanpa cahaya tidak akan mengetahui, tidak akan mengetahui arah ke mana dia sedang berjalan. Hendaknya dia ubahi dengan berlomba-lomba ibadah, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Besarnya fitnah tersebut, seorang laki-laki di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Mutlak dari keimanannya. Di pagi harinya dia seorang mukmin, dia beriman. Di sore harinya karena fitnah yang berat, dia sudah mutlak dari keimanannya. Baik itu fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang akan menyeret seorang hamba kepada melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan maksiat dan kedurhakaan yang munculnya dari roda al-khabitsah, dari keinginan-keinginan yang kotor, fitnah syahwat. Dan yang kedua adalah fitnah yang berupa kerancuan-kerancuan keyakinan yang menjadikan seorang ragu akan kebenaran agamanya. Sekian banyak fitnah kehidupan yang harus dihadapi oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, di antara hikmahnya adalah ada memuji mereka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan fitnah kematian. Fitnah kematian bisa merupakan bagian dari fitnah kehidupan dan bisa merupakan bagian dari fitnah kubur setelah kematian seseorang. Dia merupakan bagian dari fitnah kehidupan ketika yang dimaksud dengan fitnah kematian di sini adalah hal-hal yang dihadapi oleh orang yang sedang kalah. Tidak ada yang kita yang bisa menggambarkan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, kecuali orang yang sedang menjalaninya. Di mana seseorang saat itu adalah menjadi sasaran yang tangguh bagi syaitan untuk menyesatkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa syaitan akan mendatangi orang yang sedang sakaratul maut
kedua orang tua dari orang tersebut, menawarkan kepadanya agama-agama selain Islam supaya mengikutinya. Sementara saat itu seorang yang menghadapkan Allah, maka Allah berlawat dia dalam keadaan apa? Yang pendek, jasmani yang lemah, keinginan yang sangat lemah, yang rapuh. Dia tidak bisa menghadapi apapun. Adanya orang kakau-kakau itu dipermainkan oleh anak kecil saja, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Digigit oleh seekor nyamuk saja, dia tidak akan bisa mengusirnya. Dalam keadaan yang paling lemah, dan saat itu musuh terbesarnya setan dengan gigi berusaha menyebabkan ini. Ini fitnah kematian dimakankan bagian dari fitnah kehidupan. Kenapa disebut kalau kita dari fitnah kehidupan? Karena saking beratnya fitnah tersebut. Lebih berat dari fitnah-fitnah kehidupan yang lainnya. Dan yang kedua, fitnah kematian adalah fitnah yang dihadapi seorang di alam kubur berupa pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya tentang nabinya, dan ditanya tentang agamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Bara'ah bin 'Azib, riwayat Ahmad dan yang lain. Sehingga dalam dua kondisi ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki kuasa untuk memberikan kekokohan iman terhadap manusia. Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabbit fil hayati dunya wa fil aakhirah. Wa yudhibbu adh-dhaalimiina wa yaf'alu ma yashaa. Allah Ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid fil hayati dunya, sepanjang hidupnya di dunia, wa fil aakhirah, dan semenjak dia mengalami kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan. Oleh karena banyak-banyak kita hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar, kekuatan iman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu, yang berkuasa untuk memberikan kepada kita. Kemudian yang keempat, fitnah Al-Masih Dajjal. Disebut Al-Masih karena dia mansubul ain al-yumna, karena matanya yang sebelah kanan cacat. Sehingga disebut Al-Masih. Dajjal adalah benar-benar ada. Dan dia adalah keturunan Adam, artinya dari jenis manusia. Di awal munculannya dia mendakwakan Islam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepadanya kelebihan-kelebihan sebagai ujian bagi umat manusia. Dan mengaku sebagai Rahim, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Akhir dakwahnya Dajjal adalah dakwahnya Fir'aun. Apa hukumnya? Fitnah Dajjal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan maka Allah min nabiyyin illa wa anzara ummatahu min fitnah Dajjal. Ya Allah, Rasulullah seorang nabi pun kecuali dia mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Dari Dajjal itu sendiri yang mengusung sekian banyak fitnah. Maka Allah Sallam, إِلَّا خُسِّيكُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَرْضُلِكُمْ وَأَرْضِيكُمْ فَأَنَا حَبِيدٌ عَلَيْكُمْ. Jika Dajjal itu muncul sekarang dan aku yang hidup dari Rasulullah SAW, maka aku akan menjadi benteng bagi kalian. وَأَنَا خُسِّيكُمْ, akan tetapi jika dia keluar sementara aku sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kalian, aku sudah meninggal. Fakulun tren hajir dengan nafsihi
maka setiap orang menjadi benteng bagi dirinya sendiri. Ini fitnah Dajjal yang akan terjadi di akhir zaman. Disebut Dajjal dari kata Ajjal, yang artinya atomi, tipuan. Ditafsirkan Dajjal sila mukhalafah, karena dia adalah pemimpin terbesar bagi umat manusia. Dan selain pemimpin terbesar di dunia ini, selama kiamat belum datang, maka dia banyak Dajjal muncul. Satu persatu Dajjal muncul membawa kebusukan dan menipu umat manusia. Dan fitnah Dajjal yang sangat sebagaimana dimaklumi, dia juga merupakan bagian dari fitnah kehidupan. Akan tetapi disebutkan secara tersendiri karena besarnya dan beratnya fitnah Dajjal. Nah, Allah SWT barakallahu fikum wa aqulu hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il mu'minin walhamdulillah rabbil alamin.